Wih, nampak sekali mata. Cek itu, ini bersatunya. Ya, akhirnya tadi kan kita ke bengkel mau ganti daun rencananya, jadi nggak jadi, kita ganti baru jadinya. Karena yang ini sama yang ini rupanya ini yang murahan kan. Oke, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan kita yang sahabat sembako dan setiap menemani aktivitas teman-teman semua ya. Oke, teman-teman ya. Dari mana kita baru pulang? Pulang itu kan kosong ya, kosong. Udah dekat mau rumah ini, jamnya kurang main ya. Jadi tapi kemarin remnya ada yang bocor. Ternyata pagi tadi asnya di sebelah kanan ya, mas roda sebelah kanan. Rupanya kulinya merembet, jadi makanya ini kita ini lagi dicek ya, kita rodanya yang bocor yang dia kalau remnya yang bocor kayaknya enggak. Jadi karena kita lihat dari minyak rem di atasnya masih cukup ini lebih dicek. Terus ini juga di ngecek juga nih apa kendala yang lain ya, karena kemarin itu bos spare-nya itu keluar, jadi itu sekalian kita perbaiki juga. Ini ya teman-teman ya, ini lagi dikerjakan. Dan tadi malam kita nyampe rumah jam 12:30 ya. Jam 12:30. Pagi ini kita udah ke bengkel karena besok langsung pulang ya kan. Nah, besok masih libur. Hari Rabu kita belum pulang. Cek dulu apa ya kendalanya. Sekalian ini mungkin kita ini ngecek turun personel juga teman-teman ya. Nggak tahu nih apanya yang rusak. Yang jelas kita cek aja lah. Yang getar-getar kemarin ini. Tadi kita tengok ya, rupanya per depannya patah juga, pantas malam siang mir banyak nih kenanya. Tadi kita bongkar personelingnya ya. Ini kan tentosnya masih baru ya. Masih nampak baru ya. Cuman kemarin kita nggak tahu ya, dikasih sama orang tokonya. Karena yang belanja kita sendiri ya, bukan orang bengkelnya. Dikasih yang merek ini. Ini mereknya KTB juga ya. Tapi nggak tahu kita KTB yang nomor berapa yang dikasih. Padahal kita mintanya yang bagus ya. Nih, setelah dibuka ini kendalanya nih, sternya udah goncang. Ininya sternya patah ya satu nih. Makanya pas kemarin kita cari-cari penyakitnya, getar-getar gardan udah bongkar, sambungan siang 4 nya udah diganti ya, terus
ini ya, sambungan selongsongnya udah diganti baru juga. Jadi tuh tapi kendalanya masih getar juga ya. Getarnya ketika kita kencang, kita pelan, kalau kita kencang getarnya hilang. Jadi tadi kata bengkelnya, ini kita cari tadi yang bekas yang sebelum kita ganti ini, end cross-nya lagi. Jadi kita katanya biar tidak ngirit biaya, ini daun yang ini dipindahkan ke sini aja. Supaya, jadi kalau ini masih bagus, kemarin cuman karena kita sering maksakan pas di jalan jelek kemarin ya, pas waktu bulan 12 kemarin, bulan 12, jadi nggak langsung kita ganti ya. Ini baru 3 bulan kita pakai, karena barunya masih nampak ya, masih nampak kan, masih baru 3 bulan, tapi karena ini daunnya masih bagus, kata orang bengkelnya tadi misalnya ini dipindahkan aja ke sini. Jadi sini kita mau pergi ke bengkel, mau kita pindahkan daunnya ini. Oke teman-teman ya, kita bongkar mobilnya di sini ya. Mobil kita parkir di sini. Jadi ini, jadi kita tadi kita ambil mobil dulu ya. Soalnya kalau naik sepeda motor lumayan jauh. Jauhnya paling sekitar 25 kilo ya. Emang enggak terlalu jauh kali. Cuman kita lantaran nggak nyaman aja nih sepeda motor gak jauh, biasanya naik mobil ini. Jadi kayak tadi ngambil mobil dulu karena bengkelnya, kalau bengkelnya dekat-dekat dari rumah, sebentar aja nyampe dari rumah ya. Tapi kita pergi ini dulu ya, ganti daunnya itu, mudah-mudahan tahan ya, karena ini jalan kan udah banyak yang bagus, nggak terlalu banyak yang jelek kayak kemarin lagi. Cuman ini kayaknya yang nggak tahan ini, untuk sementara kayaknya ini banyak batu cadas ini, ban lagi yang nggak tahan ini teman-teman. Oke kita lanjut, ini kita udah nyampe Sepang Tiga nih dan. Karena nanti kita kalau ini nggak bisa dibuka, kita ganti daun baru aja. Karena dudukannya ini rumahnya masih bagus ya. Aduh. Kita tinggal dulu mobilnya. Ayolah. Nah, afternya patah sekali, tigo patah ya bang. Ampe. Oh, wih. Ampat sekali apa? Cek itu. Nah ini tersatunya. Sekali kena. Oke lah, ayo. Oke teman-teman ya, kita udah selesai akhirnya. Tadi kan kita ke bengkel mau ganti daun rencananya, jadi nggak jadi, kita ganti baru jadinya. Karena yang ini sama yang ini rupanya ini yang murahan, karena kita nggak tahu ya. Nah yang murahan ini ya, dan ini yang tenplos aslinya. Jadi kalau yang murah ini kata yang apa ini tadi, ininya nggak sama ya, lubang ininya. Jadi kita tenplosnya kita ganti baru aja. Ayo kita ngapain gitu, kita pasang ini mobil.
Pernya pasangnya 4. Sebenarnya yang kalau yang pernah sedikit per depannya per 1 ya. Sebenarnya kontrak akhir kata. Terus yang pernya antara ya sekali terkenal dan karena yang kemarin itu yang gentar dia kan gentar pas kita lagi pelan itu dia gentar pas gentar itu kalau prakteknya nggak apa jadi sebenarnya persediaannya juga banyak yang kayak teman-teman ada yang apa yang berikan teman ya juga perlu kita tahu ya. Jarang memperhatikan ya, maksudnya kita jarangkan sama orang mobil yang sekarang mekanik aja ya. Pokoknya gak semua mekanik itu yang jujur kan, kepalanya ada yang hitam tapi kepalanya gak tahu gitu ya. Masalahnya kualitasnya memperhatikan ya. Akhirnya baru 3 bulan kita baru ganti kain cloth ya, kemarin tadi kain cloth lagi karena itu ya, padahal kain clothnya setelah kita barusan tes ya untuk pas pelan jadi sedang kecepatan tinggi ya getarannya kayaknya udah hilang ya. Yang pastinya kita coba di rumah besok mana namanya yang soalnya semua apa yang dibilang sama mekanik udah kita jalankan ya udah kita ganti semua ganti ini ganti ini ganti ini ganti terus hah banyak habis uang yang ini bawah-bawahnya kita ikuti terus mudah-mudahan kali ini udah ketemu ya penyakitnya. Oke, kita pulang lagi yuk.